Dalam rangka apa beliin slot itu? Benar. Kan kolab, tapi akunya enggak mau dikasih uang. Jadi kakaknya mau kasih uang, akunya enggak mau. Kata Kang Sul, ya udah beliin sepatu aja gitu. Harganya berapa? Harganya berapa? Dibeliin 3 seharga 30 juta. Wih. Macam ini sepatunya Jordan, aku juga enggak ngerti, Kang Sul yang ngerti. Jadi kadang aku tuh enggak ngerti sepatu Jordan tuh apa. Ternyata kalau semakin tahun itu tuh jadi kalau dijual lagi tuh semakin mahal gitu. Aku jadi kayak belajar dari Kang Sul jadi tahu gitu. Diajak ke tokonya juga. Tukar balik, tukar sepatu atau kadang beli sepatu dari mana? Enggak, Kang Sul. Requestnya emang Jordan atau? Enggak, jadi memang itu kan bikin konten ke toko Jordan. Awalnya kan dari malam dia tanya, Dinar budgetnya berapa? Kataku nggak usah, nggak enak, Kang Sule tukeran konten aja gitu. Cuman kata Kang Sule pas di sana, ya udah ambil aja katanya gitu. Kataku ah nggak enak, aku ambilnya satu. Terus kata dia jangan sedikit atau jadi tiga ambil. Tiga sepatu, 30 juta. Harganya apa? Warnanya apa aja? Merah. Warnanya merah putih 2 sama hitam 1. Kayak kemarin juga kayaknya pengen banget mobil sportnya Kang Sule. Oh iya, mobil sportnya Kang Sule itu bagus banget. Aku kan cita-citanya lagi ngumpulin uang buat DP-nya, apa buat DP-nya mobil. Kita lihat aja ke depannya kan jadi termotivasi gitu lihat mobil sportnya Kang Sule kan bagus banget gitu. Jadi aku pengen. Kamu lagi pengen mobil sport ya? Iya, lagi pengen mobil sport. Kemarin sih udah ke tempat salah satu ini apa namanya tuh showroom mobil. Jadi tapi itu harus kayak inden gitu 4 bulan pesennya gitu mobil sportnya. Jadi karena jarang kayak gitu katanya. Jadi harus kayak pesen 4 bulan. Cuman kita lihat aja nanti gitu datangnya kapan. Pasti mereknya tadi sama kayak Kang Sule atau? Enggak lah, kalau Kang Sule kan mahal banget itu 2,8 ya, 2,8 miliar. Kalau yang aku tuh cuman 1,5 harganya. Apa merek? Mercy. Bawa pintu? Iya. Itu karena jarang yang kayak dua pintu yang apa yang bisa dibuka atasnya gitu. Jadi itu kayak inden 4 bulan. Indennya berapa lama? 4 bulan. Enggak tahu dari Jerman kalau enggak salah ya dia bilang. Karena kalau yang di Jakarta tuh kemarin tuh cuman ada satu lagi, cuman itu udah dipesan orang. Kata dia enggak bisa, Kak Dinar ini harus pesan gitu. Jadi harus ngantri gitu. Dalam rangka apa sih? Ya nggak tahu ya, namanya juga apa lagi bikin konten tiba-tiba ya Kang Sule-nya aja baik gitu, jadi dikasihin. Dinar, itu kalau untuk beli sepatu, beli mobil itu apa sih maksudnya, kenapa kamu sendiri ingin mobil seperti itu mobil, buat gimana? Selfie enggak, maksudnya tuh kan selama ini aku kayak show ke, sebelum corona ya kayak show kemana-mana, masa aku tuh kayak gak memanjakan diri aku kayak gitu. Jadi aku pengen gitu mobil sport kayak gitu. Apalagi kemarin lihat mobilnya Kang Sule jadi kayak jadi pengen banget. Awalnya kan aku masih kayak DP gak ya, apalagi lagi corona. Kalau sekarang tuh kayak lebih mantep gitu. Dan itu juga gak kayak sih masih nyicil gitu. Kayaknya ya ini kan kayak baru bayar apa kayak bayar buat pesen gitu. Jadi beda kalau DP, beda kalau cash juga beda gitu. Kayak apa mau ngikutin artis lain punya mobil apa mobil tuh? Sport? Enggak lah, kalau artis lain kan udah pada kaya, kalau aku mah masih ngerintis lah. Warna apa milenya teh? Putih, warna putih. Kenapa warna putih? Enggak tahu, aku suka aja karena kalau warna hitam kan terlalu laki itu, karena warnanya itu ada hitam, putih kayak gitu. Kalau mau dicat kayak pink kayak gitu itu harus sendiri kayak gitu. Jadi aku kayaknya warna putih aja biar hoki. Karena kan aku suka juga warna putih, warna pink kayak gitu. Kalau warna hitam aku enggak suka. Beli mobil tuh bisa dibilang buat naikin banyak, jadi serang yang selama ini di pandang banyak. Enggak juga sih, akunya pengen aja gitu. Sebenarnya aku tuh orangnya tuh rajin nabung, jadi kalau kayaknya nih uangnya udah pas kayak gitu, ya udah kayak kemarin ya udah order aja. Kan aku kayak ngumpulin kan selama corona itu aku nggak pernah belanja ya, satu itu. Terus kayak uang-uang dari endorsement aku kumpulin. Aku pikir sih uang dari endorsement tuh kayaknya cuma dari endorse doang gitu, jadi nggak akan dapet. Ternyata dapet. Jadi alhamdulillah di Instagram aku ada yang perusahaan yang lumayan gitu yang terus endorse di Instastory, di feed ada aja. Jadi uang dari Instagram. Wow. Ini percaya atau enggak ya, aku juga awalnya aku tuh pas nge-DJ kemarin tuh nggak ambil kayak endorsement gitu kan, karena kan kecapean juga. Terus tapi bikinnya sulit, rumit. Kayak misalkan nih Dinar, aku mau kamu bikin produk ini kayak gini ya, terus videonya kayak gini, kadang-kadang salah di apa, ada tingkat kesulitannya kan. Kalau show itu kalau kita off air nge-DJ 1 jam udah dibayar, kalau ini tuh
kadang-kadang prosesnya tuh seminggu dibalikin lagi videonya, kayak mereka revisi gitu, agak sulit sih. Apa tuh endorse? Tergantung. Aku tuh fit itu ada yang 12 juta sampai 20 juta video. Kalau foto itu 10 sampai 8 juta. Kalau Instastory itu 2 jutaan sih. Tapi ada yang kontrak kayak Instastory, ada yang kontrak sampai 1 bulan. Dari skincare juga banyak sih. Total berapa sih? Skincare bisa, dia kontraknya kayak misalkan 2 bulan berapa ratus juta gitu. Tapi kita nggak boleh terima endorse lain. Total untuk sebulan berapa yang mendapatkan dari sekarang? Sebulan, kalau sekarang sih nggak, 100 ya. Kalau dulu kan dari nge-DJ bisa dapat 300 sampai 400 ya kalau nge-DJ. Kalau sekarang paling 100 lah, 100 atau 80. Apalagi waktu pas bulan puasa kemarin tuh turun banget, cuma dapat 80-an. Juta ya? Iya, 80 juta. 100 sampai 80 juta. Oke, aman. Aman? Oke.